ya kita perlu bawa recycle. Kejang alarm. Ini kabel tas. Oh, berdua. Kabel USB dengan kabel untuk ke biasanya itu nambah ke kabel saluran atau headset nih. Ya, stereo. Ini tasnya. Ketukaran sih, cukup petunjuk. Oh, ini tuh bisa dari gambar ini. Ada data masuk sini. Bisa. Oh, ya, bagus. Kita coba ya. Itu juga ada laptop USB atau pakai kabel auxiliary ini. Ini juga bisa untuk PF card, SD card. Gimana sih? Power on off ini. Cara cas baterai. USB ya. Cas langsung. Nah, itu indikatornya akan menyala di sini. Kalau berkedip-kedip berarti ngecas, kalau berhenti berarti sudah penuh. Oke. Okay. Ini bisa pakai SD card, pak lagunya ya. Jangan kebalik ya posisinya yang begini. Ini tekan lama untuk lagu berikutnya. Kembali untuk lagu berikut juga. Kembali lagu berikutnya tekan lama. Untuk volume tekan ini minus naik ini. Kalau untuk ini lagu tadi tekan agak lama 2 detik. Ya. Ya. Kalau kembali tekan lama, tekan minus ya. Kalau pelan satu kali tekan, volume naik ini, volume turun ini. Kembali ke Bluetooth misalnya, ini kan TF ya, artinya TF card. Kalau tombol PT pasti pakai Bluetooth. Tekan tombol mode ya M, Bluetooth. TF card Bluetooth. Ah, Bluetooth yang ini ya. Coba kita pakai Bluetooth ya. Jadi posisinya tadi kan PT ya. PT kita nyalakan Bluetooth. Kita pilih robot. Robot ini kita pilih. Selesai. Kita cari lagu. Kita pilih lagunya, misalnya ini. Volume. Atau ini. Terus memakai kabel juga bisa. Jadi nggak pakai bluetooth, pakai kabelnya. Masukkan ke sini, auxiliary. Kita langsung putar musik. Oke, bisa untuk nge-set jam. Jadi tekan tombol set. Kedip-kedip tekan lagi lama. Aduh. Oke, untuk nge-set jam, gini ya, tekan tombol set.
Wah, ini kedip-kedip nih. Berarti ini pertanda lowbat ya. Kita cas dulu aja sampai di cas. Ya, oke. Itu ngeset jam. Jadi kita tempatkan tombol set. Satu kali. Tekan lama. Nah, kita bisa rubah ini plus minus ya. Naik. Misalnya jam 17. Kita akan set. Baru yang sebelahnya menitnya naik turun ya. Baru tekan set lama 2 detik ya. Untuk menyalakan alarm kita tekan tombol set juga satu kali, akan muncul gambar gambar angka 1 jam, ada angka 1, tekan gini guys. Nah, ya tekan lama 2 detik. Nah, ini kan 5.30. Kita misalnya rubah ke mau alarmnya jam 4. 4.30. Tekan set. 4.35 misalnya. Kita tekan set. Lama. Ini jam. Jadi nanti jam alarmnya jam yang alarm pertama jam 4.35. Kita mau alarm kedua ya. Alarm kedua kita set juga. Misalnya jam 8.00. Jam 8 set menitnya 00, ini 00 tetap ya, kita nggak tekan lagi. Baru kita okekan, tekan agak lama. Nah, berarti nanti nyalakan alarm alarm pertama tadi jam bentar nih. Alarm pertama tadi jam 4.35. Alarm keduanya jam 8.00. Nanti akan berbunyi. Coba kita tes saja ya sekarang. Ini kan jam 17.22. Alarmnya saya rubah jam 17.23 atau 24 ya. Tiga lima ya. Kita rubah ke 17.24. Set 17. Oke, set tekan agak lama. Oke kan. Nah, kalau gini gelap sendiri kurang terang, tekan ini aja gambar ini. Ya, dia kan kecerahannya bertambah atau berkurang. Ya. Kita tunggu 1 menit 17.24 bunyi alarmnya. Nah, ini alarm. Alarm ini akan berbunyi sampai kita tekan tombol set ini, dia akan berhenti. Nanti akan bunyi lagi. Ya. Bunyinya halus, gak terlalu mengagetkan. Lumayanlah harga 100 ribuan.